Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam ceria daripada saya. Perkongsian kita pada kali ini adalah mengenai kerisauan dan panik. Panik ni dia ada 5 step dia. Ada 5 step dia. Yang pertamanya, panik mula apabila ada an event ataupun ada kejadian yang berlaku. Sebagai contoh, pada ketika ini berlaku serangan wabak COVID-19. Jadi ada berlaku. Dan apabila step pertama ada kejadian yang berlaku, maka ada jenis orang yang dia mula anxiety pada yang kedua. Step keduanya anxiety. Anxiety ni kerungsingan. Mana dia akan fikir benda ke depan, dia naturally dia akan fikir ke depan. Dan tak semua orang macam ni tau, tapi ada orang jenis dia akan start risau. Dan apabila orang start risau, step ketiganya, ada orang yang mula ada physical punya respon. Mana dia akan, macam mana nak buat ni? Macam mana? Dia akan bergerak sana, dia akan bergerak sini. Okay, beli maknanya pembelian yang banyak, pergi sana, pergi sini. Macam mana, macam mana ni? Itu step ketiga. Kemudian step keempat, dia akan rasa penat, kan? Maknanya fatigue dan exhaustion. Maknanya, teruk macam, rasa penat macam, apa nak buat ni? Kan? Dan apabila penat, step yang kelimanya, maka berlaku panik, kan? Apabila dipanggil kita punya pandangan sudah makin sempit ataupun dipanggil narrow vision, kita tak nampak lain dah, maka kita akan panik. Dan orang yang panik, antara ciri-ciri dan tandanya panic attack, antaranya dia akan berpeluh, dia akan maknanya nafas akan pendek-pendek, maknanya tak keruan, maknanya tak menentu, risau yang sangat. Dan kadang-kadang boleh macam maknanya sesak nafas dia rasa, kadang-kadang sampai boleh kena serangan jantung. Jadi maknanya panic attack satu benda yang sangat bahaya, bermula dengan orang yang ada tahap kerisauan yang terlalu tinggi. Ini 5 perjalanan bagaimana seorang itu boleh diserang dengan panic attack, dan boleh menjadi panic attack seorang itu, maknanya boleh meninggal dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hari ini saya nak kongsikan kepada semua yang saya sayangi sekalian, dalam keadaan sekarang semua orang ada kerisauan. Bagi jenis orang yang ada kerisauan yang melampau dalam diri dia, memang ada jenis orang yang inborn, lahir-lahir dari jenis kerisauan yang melampau dalam keadaan yang sekarang ini, bertenang, tarik nafas panjang-panjang, relax dan amalkan doa, iaitu auzubillahi minasyaitanirrajim, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada-Mu daripada kesedihan. Hammi ni kesedihan pada benda yang lepas. Hazan, kesedihan pada benda yang akan datang, yang belum berlaku lagi, yang kita risau dan tak tentu lagi apa akan berlaku. Amalkan banyak-banyak. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Doa ini diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abu Umamah. Abu Umamah satu hari berada dalam masjid yang dia rasa macam tak tentu arah sangat. Maka Nabi kata, kenapa ya Abu Umamah? Maka dia kata, aku diserang macam risau, sedih Rasulullah. Maka Rasulullah sebut, mau tak aku ajarkan kepada kamu satu doa yang boleh menghilangkan kesedihan kamu ini? Maka Abu Umamah kata, ya tentu ya Rasulullah. Dan Rasulullah mengajarkan doa ini. Sekali kita ulang sama-sama baca, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Baca banyak-banyak, kan? Supaya kerisauan kita hilang dan tidak kita diserang panic attack. Jadi sekian, mudah-mudahan kita lebih kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.